Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita berada di Kota Wulari, Kabupaten Kendal. Rencananya kali ini kita akan makan soto tangkar, soto khas Bogor. Soto tangkar ini berada di sebelah barat Pasar Wulari, kurang lebih 1 km. Di sini buka mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Buat teman-teman yang mau sarapan atau makan siang, cocok sekali mampir di soto tangkar ini. Aduh. Sudah berapa tahun sih, Pak? Sudah, Pak. Di sini. Ya baru setahun lebih ya. Dulu saya di Jakarta. Jakarta? Iya. Dulu. Jakarta biaya enak. Mahal, Pak. Mahal. Kontrak kita apa? Soto tangkar khas Bogor ini isinya yaitu daging sapi, kulit kaki, kepala sapi, tomat, dan kerupuk melinjo atau emping. Untuk harga satu porsi yaitu Rp15.000 plus nasi. Sebagai pelengkap rasa bisa tambahkan kecap, terus perasan jeruk nipis, bisa juga tambahkan sambal, dan nanti bisa tambahkan acar mentimun. Untuk soto tangkar ini berbeda dengan soto Kudus, soto Lamongan, atau soto yang lain, karena soto tangkar ini tidak menggunakan mie atau bihun. Ini
Gagal, mukbangnya gagal gara-gara kurang potong. Ayo guys, kita lanjut babak kedua mumpung nggak ada si Pocin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk kritik dan saran, silahkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.